itu yang taruh susunan tiga desa dan untuk ini pada desa Miraku. Miraku sarang sapi tangkung tangkung perhatian dan perahuan. Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertepatan dengan HUT Provinsi Bali serta Hari Jadi Kota Negara, Desa Baluk Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana menggelar berbagai acara serta perlombaan. Tentunya ini memberikan kesan yang hangat dan mendalam bagi seluruh masyarakat Desa Baluk pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, semuanya bersama-sama bersatu untuk merayakan hari yang bersejarah ini. Salah satu cara merayakannya adalah dengan mengadakan lomba 17 Agustus. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bahagia. Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 suatu kebetulan bertepatan dengan HUT Provinsi Bali dan HUT Kota Negara. Dalam hal ini kami pemerintah Desa Baluk bersama dengan Giro Bendeso merajut satu kesatuan di mana perayaan ini adalah untuk membangkitkan rasa persaudaraan, menjalin persatuan dan kesatuan. Berbagai perlombaan digelar seperti halnya. Balap kelereng menggunakan sendok, kursi joget, balap karung, panjat pinang kategori anak-anak serta dewasa. Adapun tujuan dilaksanakan lomba di Desa Baluk ini tiada lain adalah untuk membangun rasa percaya diri, memupuk semangat cinta tanah air, mengasah kreativitas dan keberanian anak-anak. Mendorong anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, melestarikan budaya Indonesia. Serta tentunya untuk mendapatkan hadiah perlombaan. Mahasiswa KKN juga ikut terlibat berperan aktif dalam kegiatan desa untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rasa patriot dan nasionalisme menjadi landasan rekan-rekan baik pemuda desa maupun mahasiswa untuk menyukseskan semarak 17 Agustus. Di penghujung acara lomba ditutup dengan pengumuman pemenang yang dilanjutkan dengan pembagian hadiah bagi para pemenang.